Hai lo, sahabat Jeep. Selamat datang di channel Pioneer Jeep bersama aku Alvin, dan kali ini adalah video unboxing Winds Warren 8274. Tapi ini bukan seri 50 ataupun 70. Ini adalah Winds Warren 8274 Evo. Nah, kalian penasaran kan apa nih bedanya 50, 70 dengan yang Evo? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Oke, ini dia videonya. Let's go. Nih, sahabat Jeep, aku akan kasih tahu apa aja yang didapat di dalam satu kardus paket dari Winds Warren 8274 seri Evo. Pertama, aku akan jelasin dari kardusnya dulu nih, kita lihat ya. Ini ada logo Warren, yang pasti ini original USA 100% ya sahabat Jeep. Ini ada tulisan kan, M8274. Mungkin aku akan sedikit preview aja, singkat. Jadi untuk penjelasan dari M8274 itu adalah, untuk kata M-nya, itu adalah model. Nah, 8 itu adalah kapasitas dari si Warren-nya. 2 itu yang artinya two ways. Jadi dia bisa narik sama bisa ngulur. Lalu untuk 74, itu adalah tahun di mana diproduksinya Winds Warren 8274. Gitu, sahabat Jeep singkatnya. Oke, jadi ini kalian lihat seperti ini bentuknya. Untuk bentuknya mirip dan emang sama kayak 8274 M50 ataupun 70. Dia ada XP-nya juga di atas kan. Langsung kita unboxing. Dan sebelum ini aku penjelasin juga, ini ada dua seri. Jadi ada yang plasma dan juga ada yang besi. Yang sekarang nih yang aku lagi unboxing ini adalah varian yang besi. Sorry, bukan varian, tapi ini seri yang besi, guys. Langsung aja aku unboxing ya. Nih, jadi dalam satu paketnya dia itu terdapat remote. Ini remote-nya sama dengan remote Winds Warren seri yang bawahnya juga, kayak VR ataupun yang Xeon ataupun yang CTI, ini sama ya remote-nya. Lalu ini dapat roller. Ini yang biasa ada di depan yang kayak gini nih. Dia di bagian roller. Jadi untuk media biar bisa tarik ulur. Lalu dapat juga nih kail ya. Ini ada Warren kan. Kalau bisa lihat sini tulisannya Warren. Yang berikutnya yang pasti ini ada Winds. Oh, sorry, ini ada installation manual. Jadi ada manual book dan juga kartu garansinya. Sama Jeep. Nah, yang pasti ini ada Winds Warren-nya. Aku akan angkat dulu nih sama Jeep. Lalu sahabat Jeep, untuk spesifikasinya itu sama persis dengan 8274 M70. Bedanya dia nggak terbatas edisinya. Kan kalau yang 70 tuh terbatas, limited edition. Dia hanya diproduksi sebanyak 999 saja. Kalau yang ini nggak. Ini sama kayak Winds Warren M50 gitu. Lalu untuk perbedaannya berarti dia harus dibandinginnya sama M50 lah ya. Karena kan kalau dengan 70 dia sama gitu. Jadi bedanya dia tuh 50% lebih cepat tarikan ya dibandingkan M50. Karena dia udah tenagai oleh Warren XP 9,5 yang dimana ini udah bisa menambah 6 horsepower. Bukan menambah sih, dia kekuatannya itu 6 horsepower gitu sahabat Jeep. Lalu untuk kabel-kabelnya, ini dia. Seperti biasa sama sih ya, kabel hitam, kabel merah.
Terus ada juga ini kabel slingnya. Panjangnya itu 45 meter. Nih. Lalu untuk tebelnya sekitar 1 sentian kurang, 0,95. Lalu dia juga ada shift knobnya sama, knobnya kayak M70, M50 nih sama. Lalu itu ada putaran apa pinionnya. Dan yang paling penting, dia udah sertifikasi IP68 yang udah tahan debu sama tahan air. Plus dia juga ada fire lit aluminium billet. Jadi dia selain tahan debu sama air, dia juga udah tahan dari UV dan air garam. Nah, jadi ini bakalan awet dan gak cepat karat. Perawatannya mudah banget sahabat Jeep, kalau kalian tinggal semprot aja. Kalian misalkan apa pakai habis offroad nih, udah kalian tinggal tarik aja ulur, kalian bersihin dulu bekas kotoran tanah atau lumpurnya biar dia gak nimbulin kerak. Baru dipasang lagi kayak biasa. Gitu. Nah, untuk logonya ya memang kayak logo Warren jadul. Seperti kata Andy Lilienthal, jadi si Warren ini sengaja untuk seri Evo ini dia mengeluarkan varian dengan logo Evo jadul. Gitu. Jadi si Andy Lilienthal berkata seperti itu sahabat Jeep. Dia itu strategic communication-nya dari Warren. Nah, aku pengen ngingetin lagi nih buat kalian yang mau order barang, enggak cuma Wins Warren doang ataupun barang yang lain juga bisa. Kalian bisa cek aja di marketplace kita, ada di Tokopedia, ada di Blibli, dan juga ada di Bukalapak. Itu sudah official. Dan yang terakhir, kita ada di Shopee. Atau kalian mau datang langsung juga bisa, ketik aja di Google Maps Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32. Kalian bakal sampai ke sini. Dan ataupun kalian pengen upgrade ataupun pemasangan spare part dan lain-lain, itu bisa juga. Dan kalian tetap melakukan aktivitas kalian. Kita ada program yang namanya home service, yang dimana kita akan datang ke tempat kalian untuk melakukan pemasangan aksesoris, spare part, ataupun servis besar dan juga servis kecil. Tinggal dikoordinasiin aja ke sales kita. Bisa DM Instagram atau kontak WA sales kita. Nomornya ada di bio. Dan aku rasa untuk video kali ini sudah cukup. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.